Wahai perempuan, perempuan harus taat kepada suaminya. Perempuan harus taat kepada suaminya. Wahai muslimah, kamu harus tahu suami kamu adalah syurga kamu atau neraka kamu. Wahai muslimah, kalau suami tidak rida kepada kamu, Allah tidak rida kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau perempuan salat 5 waktu, awal waktunya, "wa shamat shahraha," dan puasa bulan Ramadan, "wa hassalat farjaha," dan menjaga kemaluannya, وأطاعت زوجها دن طاعت كبد سوامينيا دن طاعت كبد سوامينيا قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت دي أجابكان أنتو برمبوانيني ما سؤلها كدلم شرقة داري بنتو يا منا منا ينكم مو أمبات سسواتو وهي برمبوان مسلمة أمبات سسواتو ينبرتما صلاة لما وقتو ينكي دواء بواسة رمضان ينكي تيكا جاكا كمالوان جنن بوات زينة ينكي أمبات طاعت كبد suami masuk syurga dari pintu yang kamu mau. Subhanallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu kamu harta yang paling besar kepada lelaki? Paling besar nikmat setelah Islam, al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Idza nadhara ilaiha sarratuhu." Kalau suaminya lihat dia, buat dia bahagia. Suami lihat istrinya jadi bahagia. Bukan lihat istrinya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selalu mukanya keras. Selalu tidak berhiasan untuk suaminya. Rambutnya tidak rapi. Idza nadhara ilaiha sarrat, kalau melihat istrinya, buat dia bahagia. Selalu senyum. Selalu taat kepada suaminya. Wa idza amaraha ata'at, kalau suruh istrinya, taat kepadanya. Buat ini, terus buat. Jangan buat ini, tidak buat. Tidak debat banyak-banyak. Tidak suara tinggi untuk suaminya. Tidak hinakan suaminya. Tidak. Taat kepada suaminya. Perempuan salihah. Selain daripada ini, tidak salihah. Nabi SAW yang bersabda, al-mar'atu salihah. Iza nazara ilaiha sarrat, kalau melihat dia, buat dia bahagia. Wa in amaraha ata'at, kalau suruh dia, kalau suaminya suruh dia, taat kepada suaminya. Selain daripada dosa, maksudnya kalau suami suruh istrinya jangan salat, dia tidak boleh taat pada suami, harus dia salat. Dalam bulan Ramadan, buka puasa, jangan puasa, tidak boleh taat pada suami. Selain daripada ini, apa-apa jauh dari agama, kalau suami suruh istrinya apa-apa, harus dia taat. Kita pergi sekarang, pergi. Tidak pergi, okay, tidak pergi. Apa-apa suaminya suruh, harus taat kepada dia. Yang ketiga, wa in ghaba anha, kalau dia tidak hadir, kalau suaminya tidak hadir, hafizatuhu fi nafsiha wa irdih wa malih. Kalau suaminya tidak hadir, menjaga suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dia jaga kemaluannya dan harta suaminya. Ini contoh untuk perempuan yang betul-betul salihah. Maka belajarlah wahai perempuan dari Hajar alaihissalam dan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.